Jadi di sini sekelas memang tampak seperti warung-warung kopi biasa, tapi ternyata di bawah meja itu oleh para pemilik warungnya itu dibuat semacam kamar ya. Ini adalah salah satu bilik kamar meja. Yang meja ya. Bisa jadikan tempat meja, Pak. Jadikan tempat. Meja warung kopi ya, Pak ya. Dijadikan tempat. Nih. Jadi seolah-olah meja tapi di dalamnya ada kasur. Ya, di sini ada kasur, ada bantal lengkap, ada kipas anginnya juga. Ya, di belakang-belakang warung ini ternyata di dalamnya terdapat semacam kotak ya, semacam kotak kamar ya, dijadikan satu tempat. Jadi di sini sekelas memang tampak seperti warung-warung kopi biasa, tapi ternyata di bawah meja itu oleh para pemilik warungnya itu dibuat semacam kamar ya, kamar kecil berukuran sekitar 2x1 meter ya. Di dalamnya terdapat kasur, terdapat bantal, kipas angin, bahkan juga ada pewangi obat nyamuk juga. Jadi lengkap. Jadi seperti inilah kamar-kamar yang ada di Pasar Muneng ya. Tikus. Jadi sekilas mungkin di dalam pasar ini tidak ada aktivitas mungkin karena cuma ada warung-warung biasa, tapi ternyata di bawah meja warung-warung ini disulap menjadi semacam bilik-bilik kamar seperti ini. Jadi dikasih lampu tuh. Ada lampu, ada kipas angin, nanti dikasih kasur ya, seperti ini. Seperti inilah kamar-kamar yang dipakai untuk mesum. Hari ini dibongkar oleh Satpol PP.